nih, bismillahirrahmanirrahim. Udah di jalan. Lo guys, ini mau berangkat apa ke Talo guys? Ini bawa si O guys, si O. Status istri orang. Orang bawa lima orang. Talo muatan. Di depan dia tuh dia. Ya mohon maaf ya teman-teman, saya skip videonya karena durasinya terlalu panjang. Ini sudah memasuki kota Talo Bantan yang dimana akan digelarnya pagi Bali pesta tahunan yang meriahkan. Jadi setiap tahun akan pagi Bali dan jadi tempat parkir ya. Oke guys, ini kita sudah sampai di lokasi, tinggal menuju ke tribunnya ya, kita dari yang ramai. Ini siang saja sudah ramenya minta ampun. Ini dikunjungi dari luar daerah ya, dari luar daerah Teluk Bantan, baik dari Cubatu maupun dari berbagai macam daerah. Oke lah guys, ini kita sudah di lokasi. Mohon maaf videonya saya skip karena durasinya terlalu panjang. Inilah para sampan yang akan mengikuti seleksi atau penyisian. Ini sekitar yang ada bocoran kurang lebih 88 sampan atau ya pemacu jalurnya teman-teman di babak penyisian ini. Nah sistemnya lombanya adalah 2-2 ya teman-teman. Jarak tempuh yang dilomba adalah 800 meter ya, karena tadi sudah dapat bocoran dari warga ya, tempat ya yang mengetahui ya sebelumnya ya teman-teman. Nah ini semua penonton sudah mulai ramai, sudah mulai penuh teman-teman ya, tribun sudah padat. Ini acara baru penyisian, mungkin finalnya akan lebih padat lagi, dan kalau tidak cepat pergi kita tidak akan dapat kebahagiaan bangku atau duduk di tribun. Ini mereka sangat antusias sekali. Nah karena ini adalah babak penyisian, jadi mereka pun penasaran banget ya, karena sudah 2 tahun tidak diadakannya pacu jalur ini, dan di hari Minggu kemarin adalah babak pembukaan yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Sampan berapa kira-kira panjangnya Pak? Kebanyakan sampan 31 meter. Diisi dengan 50 ya Pak? 50, 51, 53. Oh, jadi nggak bisa ditetapkan, nggak harus sama ya? 49 ya, saya tanya 1, 53 ya. Saya menghitung tadi juga demikian, ada yang 48, ada yang 50 gitu kan? Enggak ada. Berarti ganjil-ganjil ya? 47 ya? Oh. Ini per desa atau per apa tuh Pak? Dan kalau per desa itu kadang-kadang ada 2, ada 3. Satu desa tuh. Jadi ini antar individu aja? Iya. Gitu Pak ya? Sudah 2 tahun Pak ya nggak ada acara ini ya? Ya sudah 2 tahun berhenti kan, makanya orang ramai segini. Biasanya nggak pernah ramai segini. Enggak, biasanya nggak seperti ini Pak? Enggak. Oh iya. Masih ada lah kosong sedikit kan? Tempat kosong masih banyak lah ya? Hah?
Tempat kosong masih banyak ya, iya, biasanya. Iya, ini udah enggak ada luangnya nampak lagi. Penuh sudah. Biasanya saya pun enggak pernah nonton kemari, Pak. Saya jauh-jauh dan kemari diusahakan. Dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru. Iya. Ini ngiring sama ibu-ibu kan? Ah, iya. Jumlahnya berapa sampan tuh, Pak? Hah? Berapa sampan semuanya? Ini. Iya. Katanya 108 ke atas katanya, 80-an gitu. Sekitar segitu ya, Pak ya? Iya. Berarti diambil sistem gugur ya? Sistem gugur. Sistem gugur. Nah, ya diadakan nanti kan 4 hari. Nah, 4 hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis finalnya dia. Berarti hari Kamis finalnya. Nah, jadi dia tetap sistem gugur ya. Besok ya, dia sistem gugur juga. Iya, 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 Pak. Berarti sistem 22, Pak ya? 22 ya, atau 22? 22. Demikianlah wawancara dengan salah seorang warga yang asli warga Kuantan yang setiap tahunnya menyaksikan tradisi pacu jalur pesta tahunan. Sekian dan terima kasih. Kita tunggu nanti di hari finalnya ya, teman-teman. Inilah guys.